Oke, teman-teman, kembali ke channel EU Power lagi ya. Oke. Hari ini saya ada project ya. Hari ini saya project untuk bagian pojok. Ini ada box untuk media mekaniknya ya. Jadi saya buat box wet and dry terpisah. Jadi saya nggak mau wet and dry-nya menyatu dengan sump filter. Jadi seperti tong filter yang di atas lah ya, jadi terpisah seperti itu. Jadi untuk boxnya saya pakai kaca ya. Untuk dimensinya saya pakai panjang 40, lebar 25 cm dan tingginya 15 cm. Oke. Dan medianya saya pakai kapas putih ya, jetmat terus biofoam. Seperti itu. Ya. Jadi seperti ini, langsung kita potong-potong, rakit, terus masuk media mekanisnya. Jadi kalau seperti ini kurang maksimal ya. Jadi saya mau maksimalin lagi seperti ini. Dan untuk kemarin ya, untuk kemarin tutorialnya sudah ada untuk ini ya, overflow ya, tapi belum siap ini ya. Jadi pemipaannya nanti berbeda dengan sebelumnya. Jadi ada yang pembaruan dikit ya. Jadi seperti ini. Ini masuk terus pemipaan, terus tutorial untuk overflow-nya masuk ke sana. Dan untuk ini ya, saya mau upgrade ke 3000 liter per jam seperti itu teman-teman. Ini 2500 liter per jam ini kurang maksimal ya, kurang maksimal. Jadi saya perbesar dikit, kalau kurang besar lagi saya tambahin lagi seperti itu teman-teman. Oke, kita langsung rakit aja ya kacanya. Rakit. Oke.
Oke ya. Pertama saya pasang bioform dulu. Ini biar enggak luber ya. Kalau kapasnya kotor enggak luber. Oke, sudah saya potong. Dan berikutnya kapas ya. Kapas. Ini lebihan yang kemarin, jadi saya pasang saja ya. Double. Oke. Dua saja mungkin. Karena ininya ya. Kapasnya dua saja. Terus pasang ini ya, checkmate ya. Oke. Oke ya, teman-teman sudah jadi. Mantap. Oke. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Mantap lah ya. Nah, ini teman-teman. Sip. Ini nanti buat kotoran yang kasar-kasar ya. Jadi saya nggak bisa pakai kaos kaki lagi karena saya mengandalkan overflow dari tekanan air gravitasi ya. Jadi seperti ini aja. Oke. Mantap ya. Tinggal pasang. Oke ya teman-teman, jadi susunannya seperti ini ya. Simple ya. Jadi nanti mungkin sampai ke pinggir-pinggirnya kotor baru saya buka ya. Jadi berapa minggu nanti kekuatan ini ya. Jadi ini dimensinya 40, tingginya ini 15 harusnya, tapi ini kepotong dikit ya. Oke. Ini bioform sebetulnya harusnya ada 2 di sini. Cuma kebetulan bioformnya di toko habis yang ukuran segini ya. Jadi saya taruh di bawah lah. Ini jetmatnya untuk pengganti kaos kaki. Jadi untuk memecahkan kotoran yang ukurannya lebih besar-besar agar tersebar merata ya. Agar tersebar merata. Tidak di satu titik. Oke, seperti itu. Saya memakai 2 lapis ya, 2 lapis. 2 lapis kapas putih ya, filter kapas putih. Ini nanti lihat aja hasilnya. Mungkin saya akan bongkar selama 2 minggu atau 3 mingguan. Jadi saat ini hasilnya cukup memuaskan ya, cukup memuaskan ya. Untuk kondisi air nanti saya akan lihat, perlihatkan detailnya. Oke. Mungkin nanti akan saya review lah ini filternya, saya memakai double filter ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini tujuannya supaya lebih maksimal lagi untuk media mekaniknya ya, supaya lebih merata dan pemfilterannya itu lebih maksimal ya, lebih sempurna. Seperti itu teman-teman. Ini tujuannya biar nggak luber ya kalau bioform. Kenapa sih bioform taruh di bawah? Tujuannya biar nggak luber. Sewaktu-waktu saya akan mencoba ini ya, mengetes seberapa lama sih bisa bertahan ini kapas putihnya. Sampai benar-benar kotor seperti itu teman-teman. Sehingga kelihatan lah maksimalnya seperti apa. Oke. Kita lanjut ke detail ikannya ya. Oke. Nah, ini hasilnya pemfilteran menggunakan media-media yang sudah saya ini ya. Saya sudah jadikan tutorial di video sebelumnya. Kristal clear apa belum teman-teman? Kalian bisa komentar di bawah ya. Oke, ini dari samping. Nanti tingkatkan lagi kecerahannya. Masalahnya lampunya terlalu cerah. Jadi kalau di kamera ini terlalu kelihatan ya. Oke, serbuk putih minimal banget ya, nggak ada. Maksimal lah, udah maksimal ke air. Saya pakai overflow, double filter. Nanti saya akan review di video berikutnya. Oke, mantap sekali. Kita lihat ke detail ikannya. Oke. Tuh ya. Oke. Jernih ya, teman-teman.
hampir serbuk-serbuk kecilnya yang berterbangan itu hampir lah, hampir kurang lah, maksimal lah. Seperti itu teman-teman. Benar-benar kristal clear ya. Tuh lihat sendiri gimana kejernihannya. Dari jauh, dari dekat. Oke, mantap. Oke teman-teman, kalian sudah lihat detail ikannya, detail airnya, detail filternya. Kalian bisa menyimpulkan lah ya, udah maksimal belum ya teman-teman? Kalian bisa komentar di kolom komentar lah ya. Oke, untuk review filternya nanti saya akan video berikutnya lah ya. Saya memakai double filter, top filter, sub filter. Sebenarnya ada maksud tertentu ya, bukan saya pengen dua, tapi ada maksud tertentu untuk pakai yang model ini dulu lah. Jadi ikuti terus ya channel Aipower supaya tidak ketinggalan ya update-update terbaru soal filter, soal tank yang saya punya. Oke, mantap ya.